Hello guys, dah lama kan tak buat video. So aku busy sikit. Pertama sekali sebab aku dah accident, itu aku jatuh, aku down masa kat highway, masa on the way mega gathering. So after that aku memang slow sikit lah pasal bab-bab motor ni. Aku dah kurangkan sikit sebab baru jatuh kan, fikir nak buat mounting baru untuk helmet ni. Okay, ni helmet aku eh. Ha, tak tengok. Okay, biasanya mounting yang aku buat dekat sini kan, kalau korang perasan kat video aku, mounting aku kat sini. So dekat tepi, so kamera tu dia akan jadi macam ni kan. Tapi masalah dia, bila dia mounting macam tu, angin banyak kena kat sini. So bila angin banyak kena kat sini, dia resistor dia tinggi. So ada possibility dia untuk terkopak lah, untuk terpatah ke apa ke etc. So susah. And then kalau daripada sini, aku tak boleh nampak screen. So aku tak boleh tahu berapa banyak bateri tinggal ke, berapa banyak masa untuk video tinggal ke. So agak susah sikit kan. So aku dah beli beberapa benda baru yang aku dapat daripada Shopee. Pertama sekali ialah Sugru ni. By the way, aku nak mounting baru yang aku nak cuba ialah dekat depan ni. So dia punya vision ialah daripada sini macam orang pakai helmet full face. Tapi masalahnya aku tak minat sangat pakai full face, so aku decide untuk aku buat je mounting kat sini. Okay, yang aku dah beli ialah ni, Sugru. Yeah, susah gila nak cari benda lah eh. Aku cuba cari kat kedai, tapi aku cari kat Ace Hardware, tak jumpa. So aku fed up, aku decide nak beli online. So next ialah mounting. Ni. So cara dia nak buat ialah aku just buka benda ni. And then dia macam plastisin je benda ni. Aku just buka, aku bentukkan, aku letakkan kat sini and then aku lekatkan je. Senang. 3 step ke? Senang gila. Tapi kita tak tahu macam mana. So kenapa aku nak buat mounting kat sini, aku dah cakap tadi kan. Lagi senang, lagi mudah, korang boleh nampak lagi banyak view. Macam tu lah. So tanpa membuang masa, boleh kot kita cuba. Okay, nice, jom. Okay, dia akan jadi macam ni lah. So tadi aku macam nak pakai, nak pakai yang ni, tapi masalah dia terlampau besar. So dia akan jadi macam tak ngam lah. Dia besar sangat, dia tak boleh nak support. Tak cukup, aku kena pakai dua kalau korang pakai ni. So aku decide untuk pakai yang ni je. Sekejap eh, kalau korang boleh nampak. Sini. So macam okey lah, at least lagi kecil. So okey, macam tu je. So kita biarkan dia semalaman lah. Kita biarkan dia sehari and then kita tengok result dia macam mana. Nanti aku update kat korang eh. Okay, bye. Hello guys. Okay, kali ni kita dah trainkan dia. So aku nak cuba mounting dia macam mana keadaan dia. Tapi overall nampak okay. Senang sikit lah untuk view korang semua and view aku. Dari segi ni lah kamera tu. Okay, jom gerak lah. Senang. Thank you.
So overall uni aku rasa okay. Plus lagi senang untuk aku. Aku tak adalah takut. Benda tu siapa tu dia aku tak. Itu lah yang paling penting. So even aku buat laju pun aku dah tak rasa risau sangat. So dia akan increasekan lagi lah confidence aku masa tengah ride. So aku tak akan terlalu fokus asyik tengok pegang kamera aku ada lagi ke tak kan kat helmet. Aku maintain speed dalam 100-110 and then okay, tak banyak kacau sangat. Helmet pun rasa ringan. Kalau mounting sebelum ni, sebab mounting dekat tepi kena angin kan. So kadang-kadang tu kau rasa macam helmet kau rasa berat sebab angin tu tolak. So keselesaan korang masa tengah ride tak berapa bagus lah. Position ni lah position yang paling baik lah. Mounting ni lah kalau nak sebab mesti orang yang guna open face dia korang akan buat mounting yang macam aku buat korang. Tapi ada group ni kau sah antara dua ni. So macam contohnya kalau tengah kalau mounting yang ni korang susah nak buka visor sebab kalau korang buka visor kamera kan akan ke atas. So korang boleh right dengan visor buka and then second nampak tak luar sangat lah bagi aku. Tapi okey je. Aku jujur aku lagi suka mounting yang jenis ni macam yang before ni. But before tu nampak besar sangat dekat tepi kepala pula tu. So tak berapa bagus lah bagi aku. So apapun inilah aku rasa yang paling best. Even sebab kalau cara ni korang tak perlulah pakai interface tak dapat yang fusion ni. Kalau mudah tu bagi aku. So nice. Tengoklah. Eh je. Okay guys, misalnya sini je. So jangan lupa untuk like, subscribe dan komen. Dan beritahu semua orang pasal vlog aku ni. Okay, bye.